Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pertemukan kita sekali lagi. Kita berada di malam yang ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Itulah harapan dan dambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kerdil, yang harap dengan rahmat Allah, Allah beri dengan amal usaha kebaikan yang kita buat insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang berusaha pengusi, berisan, Tuan Pengusaha, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan, Puan-puan, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat, Ibu-ibu, Ayah-ayah yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pertemukan kita sekali lagi. Kita berada di malam yang ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Itulah harapan dan dambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kerdil, yang harap dengan rahmat Allah, Allah beri dengan amal usaha kebaikan yang kita buat insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah sekalian, bagi mesti ruang yang ada antara 10-20 minit tuan-tuan sebelum kita sambung untuk tarawih berikutnya. Saya nak mengajak tuan-tuan untuk dengar pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi yang panjang Nabi sebutkan kepada kita, saya nak ambil ringkas tuan-tuan. Sebagaimana kita berada di fasa akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sering dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat selamatkan diri daripada neraka dengan ibadat puasa yang kita buat. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-siyamu junnatun." Nabi sebut puasa itu perisai. Puasa itu binting daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana disebut oleh Nabi SAW, para ulama antara menyebut tafsiran pada hadis ini disebutkan. Antaranya, para ulama yang menyatakan bahawa maksud perisai ini disebutkan ianya adalah sebagai pelindung dan perisai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang puasa yang kita buat tu. Dan disebutkan tuan-tuan, disebut juga oleh para ulama antaranya Ibn Athir dalam kitabnya An-Nihayah, Nabi sebut puasa sebagai pelindung ialah sebagai menyelamatkan tuannya daripada mengikut hawa nafsu. Dan bila mana selamat daripada hawa nafsu, pada hari akhirat nanti dia akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga tuan-tuan, Al-Qadhi Ayyad mengatakan bahawa bila Nabi sebut puasa sebagai perisai, puasa sebagai perisai ini disebut oleh para ulama antaranya Al-Qadhi Ayyad menyebutkan bahawa ianya adalah pelindung daripada sebarang dosa. Bulan Ramadan ni bulan ramai orang suci bersih hatinya, tuan. Bulan inilah kalau kita nak mengulang baca Quran mudah ingat. Bulan ni bersih, fitrah manusia ni kembali bersih. Itu disebut hari raya apa, puasa ni sebut Aidil Fitri. Kembali kepada fitrah. Orang kita selamat daripada maksudnya dosa-dosa yang dibuat sepanjang 11 bulan yang lalu. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini disebut oleh Al-Qadhi Ayyad tentang apa yang Nabi sebutkan sebagai puasa sebagai binting kepada orang-orang yang berpuasa. Imam Al-Munawi mengatakan
Binting perlindungan itu maksud asyamu junatun ialah penjagaan daripada Allah di dunia daripada seseorang melakukan maksiat dengan disekat hawa nafsunya dan menjaga anggotanya daripada melakukan maksiat. Ini disebut oleh Imam Al-Munawi. Dan tuan-tuan, ini disebut tuan-tuan oleh para ulama bila mana kita berada di akhir-akhir Ramadan ini. Antara perkara yang kita selalu kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doa yang kita duk baca dalam apa sembahyang tarawih kita, dalam sembahyang fardu kita duk baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bila mana bertemu dengan Lailatul Qadar. Nabi ajar kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang masyhur yang biasa kita baca. Dan disebut di sana ada satu lagi hadis Nabi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada Aisyah. Entah, ini doa juga doa yang masyhur tapi kita jarang baca. Antaranya Nabi ajar Aisyah, kita mana kita berada di hujung-hujung Ramadan ni. Antaranya kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepadanya. Iaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ni doa Nabi ajar kepada Aisyah. Wa'udzubika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan. Tuan-tuan, kita berada ni disebut juga tuan-tuan. Kita berada di yang kata 10 hari yang terakhir. Disebut malam-malam al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut oleh para ulama malam Allah tetapkan perencanaan Allah bagi setiap hamba Allah. Di sudut rezekinya, di sudut umurnya, bila hari matinya sebagainya, itu disebut malam Al-Qadar tu. Dan kita bila mana berada di malam-malam ni, kita kena minta. Salah satunya minta, selain minta syurga, minta selamat daripada neraka. Yang kedua minta kebaikan. Ni doa. Minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana maksud doa Nabi, ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Segala kebaikan. Ajilihi wa ajilih. Kebaikan itu segera atau yang ditunda. Dan ma'alimtu minhu wa ma'la'am'alam. Sama ada kebaikan itu aku tahu atau aku tak tahu. Dan Nabi ajar Aisyah, wa'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Dan aku minta berlindung kepadamu, ya Allah, daripada segala keburukan. Sama ada keburukan tu yang nak dah cepat datang atau yang ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sama ada kejahatan itu, keburukan itu aku tahu atau aku tidak tahu. Dan doa yang diajar oleh Nabi. Dan Nabi juga ajar antara sambungan doanya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ini tuan, doa yang kita baca lepas sembahyang tu. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada kebaikan sebagaimana yang telah diminta oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'udzubika min syarri ma a'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku juga minta berlindung dengan-Mu wahai Allah daripada segala keburukan sebagaimana yang telah diminta oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rangkap doa ketiga Nabi SAW. Dan yang Nabi ajar kepada Aisyah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dan ni, dia minta, Nabi ajar Aisyah, ajar minta, Aisyah minta berdoa dengan Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu syurga. Wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Dan apa yang boleh menghampirkan diriku kepada syurga daripada perkataan atau amal perbuatan. Wa'udzubika minan nar, dan aku minta berlindung denganmu kepadamu ya Allah daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan apa yang boleh menghampirkan diriku kepada neraka sama ada dari sudut perkataan atau amal perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ini disebut oleh Nabi doa minta juga kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu
agar engkau tetapkan, jadikan setiap qadamu, qada dan qadar itu ketentuan daripada Allah, ketentuan yang baik. Entah, ini disebut kita minta, mudah-mudahan bila Allah beri kita Lailatul Qadar, Allah beri bersama dengan Lailatul Qadar itu kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk umur kita. Kalau perlu panjang umur kita, umur yang baik. Kalau bagi kita pada harta, harta yang baik, harta yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bagi kepada kita rezeki atau bagi apa harta, rumah tangga dan sebagainya, anak-anak, isteri dan sebagainya. Mudah-mudahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu kurniaan yang baik untuk hidup kita. Dan ini benda yang kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kita berada di hujung-hujung Ramadan ini. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu tuan-tuan, ini disebut bila mana kita berada di hujung-hujung Ramadan ini tuan-tuan. Kita selain baca Quran, tadarus Al-Quran, kita juga kena tengok apa isi kandungan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran yang kita baca itu. Tuan-tuan, ini disebut oleh para ulama antara perkara yang kita jangan tinggal. Kerana Ramadan tu disebut juga sebagai bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selain kita baca, kita kena juga perhati apa ayat yang kita baca. Antaranya tuan-tuan, ni disebut tanda-tanda orang yang nak hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Al-Quran dan dia tadabbur apa ayat Quran yang dibaca. Sebagaimana tuan-tuan disebut oleh para ulama, antara perkara yang kita kena tengok dalam Al-Quran antaranya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, kita perhati baca, antara tuan-tuan balik baca tengok surah Yusuf tu. Cerita yang terbaik, kisah yang terbaik yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bagaimana hidup seorang Nabi yang Allah uji dengan adik-beradik yang cemburu. Akhirnya dicampak dalam telaga, diambil, dijual. Akhirnya Allah beri dia jawatan, duduk dalam istana, jadi menteri dan sebagainya. Ini disebut kisah yang menarik. Allah uji dengan manusia yang dengan segala kepayahan, batu Allah uji dengan nikmat, tapi tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, macam kita pada hari ini tuan-tuan. Disebut antaranya juga tuan-tuan, kita kena ambil tahu kisah rasul yang diceritakan oleh Allah daripada waktu kecil sebelum lahir dicerita dah sampai hari matinya, tapi tetap dengan agama Islam, bawa dak risalah dakwah ni sampai akhir hayat. Itu kisah Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan, kita kena baca. Tuan-tuan, kisah Nabi Musa ni cerita sebelum dia lahir. Cerita zaman tu, zaman Fir'aun nak bunuh. Mana-mana budak lelaki yang lahir tahun tu akan dibunuh. Kerana Fir'aun mimpi. Ada lelaki, anak lelaki yang lahir pada tahun tersebut akan meruntuhkan kerajaannya. Tuan-tuan, ini disebut akhirnya apa berlaku pada Nabi Musa. Mak dia hanyutkan dalam sungai. Akhirnya dia diambil, dipelihara oleh istana. Besar dalam istana. Akhirnya apa, membesar dan sebagainya. Berlaku peristiwa Nabi Musa mendamaikan dua orang lelaki yang bergaduh. Akhirnya bunuh. Apa, tumbuk seorang mati. Akhirnya dia melarikan diri ke negeri apa, Nabi Syuaib. Jadi menantu Nabi Syuaib. Dan patah balik kembali dapat dilantik menjadi oleh Allah jadi Nabi dan Rasul. Nak sampaikan risalah dakwah kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun kejar. Diceritakan Fir'aun mati dalam Laut Merah. Entah ni semua ni kisah-kisah ujian bagi manusia. Entah, kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi dan rasul. Selain pada itu tuan-tuan, ni disebut dalam Al-Quran ni cerita tentang seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan keluarga. Entah, kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Entah. Kita tengok cerita sejarah. Tengok sejarah Allah sebut dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yaqub macam kita pada hari ni tuan-tuan. Apa dengan kerja tak ada masalah, pergi kerja okey, balik rumah kerja ada masalah dengan keluarga. Tuan benar ni tuan, dicerita oleh Allah seorang rasul yang ada masalah dengan anak-anak. Akhirnya Nabi Yaqub ni derita ni 10 tahun sampai buta mata, menangis tengok apa nasib yang menimpa anak-anak dia tuan. Dan disebut tuan, ada dicerita dalam Al-Quran, ada kisah Nabi yang bergelut dengan umatnya yang hidup dalam sengsang. Tuan-tuan, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Ini juga tuan-tuan, kita ambil kisah untuk kita yang hidup zaman ini, tuan-tuan. Dan disebutkan juga tuan-tuan,
dalam Al-Quran nak mengajarkan kita bahawa Ramadan ini nak ajar kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran tu tujuan tuan-tuan nak bagi diri kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan tuan-tuan bila mana kita takut kepada Allah, mudah-mudahan dengan rasa takut itu Allah selamatkan kita daripada api neraka. Tuan-tuan, sebagaimana Allah sebut dalam surah Taha. Allah sebut tuan-tuan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Entah ni disebut dalam dunia ni Allah dah bagi petunjuk nak masuk syurga begini cara dan jalannya. Kalau nak selamat kita diri daripada api neraka, begini dan caranya kena selamat. Semua tu ada dalam Al-Quran. Ni sepanjang bulan Ramadan disuruh kita kembali kepada Al-Quran. Macam kita duduk tuan-tuan di, kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, banyak Allah, banyak tanda-tanda yang ada depan mata kita. Sama ada tanda itu Allah beri atau tanda tu kita buat, manusia buat sebagai peraturan hidup. Contohnya tuan-tuan, kita naik kereta, naik motor, naik kenderaan, ada tanda 80 km/jam. Maksudnya had laju yang dibenarkan 80 km/jam, tak boleh lebih. Itu tanda yang dibuat oleh manusia, tujuan untuk kebaikan manusia. Kalau bayang manusia langgar, boleh jadi hilang nyawa, boleh jadi cedera dan kemalangan dan sebagainya. Tuan-tuan ini disebut tanda itu dibuat oleh manusia, juga ada kebaikan untuk manusia. Kadang-kadang kita nampak signboard ada lembu. Tuan-tuan, kalau balik kampung, balik raya, ada tanda lembu dekat highway. Highway pun ada tanda lembu, ada signboard lembu tu, nak bagi peringatan berhati-hati lalu kawasan tu. Ada lembu. Kalau pergi ke Kelantan atau pergi ke Gerik contohnya, ada sembot gajah tuan-tuan. Kan? Saya pernah sempak dengan gajah. Dah lalu daripada Gerik nak pergi Kelantan. Nak cerita pun tuan-tuan, itu tanda Allah beri, manusia buat. Walaupun manusia buat juga ada kebaikan untuk kita. Begitu apa yang Allah tetap dalam Quran, lagilah banyak alamat-alamat untuk manusia nak selamatkan hidup manusia dunia dan pada hari akhirat. Tuan-tuan, selain pada itu tuan-tuan, ini disebut dalam Al-Quran Ramadan ini tuan-tuan nak mengajar kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ni manusia yang serba kekurangan dan serba kerdil. Kita disuruh tuan-tuan, suruh ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dia akan selamat. Sebaliknya orang yang lawan Allah, dia akan rosak binasa sengsara pada hari kiamat. Kita disuruh jangan lawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antaranya perintah puasa. Perintah puasa tu daripada terbitnya waktu masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib, waktu yang dilarang untuk kita makan. Maksudnya orang yang dapat ikut perintah ini dia akan selamat. Tapi kalau orang yang sengaja tak berpuasa, maksudnya dia sengaja melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebut, ni peraturan yang Allah tetap dalam Al-Quran. Tuan-tuan, begitu juga Allah sebut dalam Al-Quran juga tuan-tuan, ada cerita Allah cerita kepada kita, jangan berasa besar diri dengan apa yang kita ada. Tuan-tuan, sama ada kita ada pangkat, ada jawatan, ada orang kaya dan sebagainya, jangan berasa sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dulu tuan-tuan, Allah rakamkan dalam Al-Quran sebuah kisah manusia yang sangat kaya dengan kekayaannya, Qarun. Tuan-tuan, bagaimana nasib dia? Dia mati dalam disedut dalam tanah, mati tuan. Hari itu dia cari harta Qarun tuan-tuan. Patutnya kita sedar, kaya macam Qarun pun di dalam akhirat nanti akan dimasukkan dalam neraka kerana dia engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran juga cerita tentang manusia yang mengaku diri dia sebagai Tuhan, Firaun. Apa jadi pada nasib dia? Dia mati dalam merah, pada hari kiamat akan dicampak dalam neraka. Itu orang kaya, orang yang hebat di sudut kekuasaan. Dalam Quran juga ada cerita manusia yang serba pandai, cerdik tuan-tuan. Dari hari ini kalau kita cerdik pandai, semua kita tahu. Tapi Allah sebut dalam Quran, ada lagi manusia yang paling cerdik yang pernah Allah hidupkan di dunia ini, iaitu Samiri. Tuan-tuan, Samiri ni anak murid Nabi Musa alaihissalam. Tapi dengan sebab dia cerdik, dia menyesatkan orang lain.
Tuan, sama dengan dia. Tuan dah sebut. Kalau kita cerdik, jangan bagi kita sesatkan orang. Sepatutnya kecerdikan yang Allah beri. Kita bawa orang tu rapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut juga tuan-tuan, kata para ulama, kalau kita merasa nak lawan Allah, neraka ini luas untuk manusia yang derhaka kepada Allah. Tuan-tuan, ini disebut sempena Quran ni bulan Ramadan yang kita berada tuan-tuan. Ini antara kandungan Al-Quran yang kita kena baca. Apatah lagi kita yang serba kekurangan, serba tak ada. Nak kata ada harta, tak banyak pun harta yang kita ada. Nak kata ada pangkat, tak besar pun pangkat yang kita ada. Tuan-tuan, janganlah nak lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini disebut dalam Ramadan ni kita diajar. Kalau Allah suruh kita sembahyang, sembahyang. Jangan abaikan perintah sembahyang. Kalau Allah suruh kita tutup aurat, jangan lawan Allah nak tutup, nak udedahkan aurat. Kalau Allah perintah kita puasa, jangan ingkar perintah Allah. Kalau Allah suruh kita, Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Entah ni sebut ni seruan daripada Allah, seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan tuan-tuan nak selamatkan hidup kita di dunia dan pada hari akhirat. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada itu tuan-tuan, kita nak jadi orang yang berjaya, mukmin yang berjaya dunia dan pada hari akhirat tuan-tuan, kena contoh. Kalau kita tak boleh nak contoh Nabi sepenuhnya, atau kita tak boleh nak ambil contoh para sahabat sepenuhnya, ada para-para ulama yang dekat dengan kita boleh ambil contoh tuan-tuan. Mereka bahagia dengan Al-Quran. Mereka bahagia dengan Ramadan. Mereka bahagia hidup mereka sebagai orang yang beriman. Contohnya tuan-tuan, ini disebut kisah Maulana Syekh Abil Hasan Ali An-Nadawi. Tuan-tuan, seorang ulama yang macam kita tuan-tuan, kehidupannya macam biasa. Tapi tuan-tuan, kehidupan yang biasa ni diselitkan dengan amalan-amalan yang luar biasa. Tuan-tuan, macam kita lah. Boleh bangun pagi, sembahyang, subuh berjemaah biasa dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, selit sikit dengan amalan yang dibuat oleh para ulama antaranya. Syekh Maulana Syekh Abil Hasan Ali An-Nadawi ni. Antara ulama yang rajin bangun pagi dan dia rajin baca Al-Quran. Dan bila mana hidup tuan-tuan, sepanjang rutin hidup dia baca Quran. Baca Quran tu tak pernah tinggal dalam hidup dia. Dan disebut dekat-dekat akhir umur dia, di antara para ulama yang menghabiskan umur dia dengan baca Al-Quran. Selain berdakwah kepada orang, ajak orang kembali kepada Allah, dekat diri kepada Allah, di antara ulama yang sangat dekat dengan Al-Quran. Dan disebut ayat Al-Quran ni yang terakhir yang didengar sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir ni ialah surah Yasin ayat yang ke-11. Saat-saat dia nak mati tu dia minta orang baca surah Yasin. Ayat yang terakhir orang sempat baca dia dengar sebelum dia menghembuskan nafas ni ayat yang ke-11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tuan, ayat ni cerita tuan-tuan. Cerita tentang orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Allah beri berita gembira kepada mereka dengan keampunan, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini disebut Syekh Ali An-Nadawi ni mati ketika mana beribadah, mati ketika mana baca Al-Quran, mati ketika mana nak bersiap untuk sembahyang hari Jumaat, mati ketika mana berada di bulan Ramadan sedang berpuasa. Tuan-tuan, ini disebut Syekh Ali An-Nadawi, seorang ulama yang mati lebih kurang tahun 1999 kalau tak silap. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup dari itu yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan. Ambil kisah yang disebut oleh para ulama antara doa yang diajar oleh Nabi kepada kita yang saya sebut tuan-tuan tadi awal tadi. Mintalah segala kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan tu satunya kebaikan dunia kita, yang kedua kebaikan untuk akhirat kita. Kebaikan dunia, minta Allah beri segala kebaikan untuk kita. Dunia, rezeki yang barakah, keluarga yang baik kepada kita, dapat harta yang manfaat. Kita dapat umur panjang, umur yang boleh beribadah kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kita mati awal contohnya tuan-tuan, minta kepada Allah selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan minta masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda doa perkara yang penting untuk kita panjatkan dalam doa kita. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan itu kepada kita. Minta syurga, yang kedua minta selamat daripada api nerakanya.
Mudah-mudahan Allah redha kita. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan segala kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga tuan-tuan, malam yang 27 mengikut ijma' para ulama, kebanyakan para ulama berdasarkan pengalaman rohani mereka mengatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 Ramadan. Itu harapan tuan-tuan, malam ni tuan-tuan i'tikaf, buatlah amal ibadah sepanjang hari ini. Bermula daripada sembahyang tadi sampai ke subuh esoknya secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah beri kurniakan kepada kita Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan itu, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta hin wa kull hin wa nastaudi'ukum Allah. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu atas kekurangan diri saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا.